Baiklah, ini pula kisah tentang pasangan pelakon dan usahawan paling popular siapa lagi kalau bukan Wawa Zainal dan Aril Zafril. Dengarnya, mereka hendak membina sebuah masjid di Johor hasil dari keuntungan perniagaannya. Wah, syukur. Alhamdulillah. Tahniah Melody ucapkan. Okey, macam saya cakap tadi dekat pelancaran, kita akan bina sebuah masjid di Kampung Aril. Alhamdulillah, semua dapat saham akhirat, termasuk customer, agent, stokis yang beli barang ni sebenarnya sama-sama membina sebuah masjid dekat Kampung Aril. InsyaAllah. Saya rasa ini adalah niat, tapi niat itu tak akan terlaksana kalau tidak dapat pada doa-doa semua, dapat daripada sokongan semua. Dan insyaAllah, kalau semua ini berjalan lancar, kami akan mendirikan masjid. Kalau Wawa dan Aril tak keberatan untuk kongsikan kepada peminat di luar sana, apakah yang menyebabkan Wawa dan Aril berniat sedemikian? Sebab kita ni sibuk sangat kejar dunia. Apa kata kita seimbangkan dunia dan akhirat? Kita tak nak nanti kita dipersoalkan di sana. Jadi kita nak berjaya dunia dan akhirat. Lagipun setiap harta yang kita cari ni ada hak orang lain yang kita perlu tunaikan. Jadi ini antara salah satu amalan yang kami buat. Semoga amalan ini dapat memberi manfaat lah kepada orang lain. So first ni saya nak buat dekat kampung saya lah di Batu Pahat Johor. Dan insyaAllah hari tu baru saya menghubungi ketua kampung di sana dan dapat feedback yang positif, dan mereka pun sangat mengalu-alukan jika saya ada niat untuk buat sebegitu. InsyaAllah saya cuba buat ujung tahun ni ataupun awal tahun depan. Kita tengok Wawa lepas dah bersalin ni makin aktif bekerja. Tanyalah Wawa, dengarnya tadi Wawa nak kembali berlakon ni Wawa, boleh Wawa cerita tak serba sedikit kepada peminat yang nanti-nantikan? Sebenarnya after 4 tahun Wawa tak berlakon, ini adalah first time Wawa berlakon. Mula-mula agak risau juga, kekok semua, tapi disebabkan production sendiri, so memang tak ada pilihan lah, kita kena berlakon aku juga lah. Safe budget kiranya lah macam tu. Betul-betul safe budget. Alhamdulillah, Wawa rasa untuk projek telemovie yang baru-baru ni Wawa rasa puas, sebabnya kita boleh communicate dengan script writer, kita boleh improve apa yang patut, lepas tu production sendiri, so memang puas hati lah. So far memang ini adalah telemovie yang the best lah Wawa pernah buat. Macam Ari sendiri membenarkan lah Wawa kembali beraksi dalam bidang lakonan ni. Saya tengok waktu lah, kalau macam sebulan tu saya rasa macam lama sangat juga. Jadi kalau buat telemovie saya okey je. Sebab apa Arif membenarkan Wawa kembali beraksi? Yelah sebab mungkin sebab produksi sendiri. Cuba mungkin ada tawaran bila dengar Wawa dah kembali berlakon, mungkin ada producer-producer akan menawarkan Wawa untuk berlakon. Macam Arif sini macam mana? Bila produksi sendiri ni lebih bebas jugalah untuk dia berkarya masa, and then sebenarnya dekat produksi sendiri je kita boleh buat semua tu. Tapi kalau dia nak kat luar pun tengok jugalah cerita macam mana, sebab dia tak bagi bukan sebab kan buru ke apa, lebih kepada penat lah kan. Saya sendiri pun syuting, saya tahulah macam mana penatnya bila kita berlakon ni. Aris sendiri dah sibuk dalam bisnes ni kan, milih tawaran-tawaran berlakon ke atau selektif dalam memilih lakonan? Selektif tu perlu bagi saya, sebab kadang ada watak tu sebenarnya kita tak patut buat pun, tapi bila kita buat akan nampak kita ni lagi menjatuhkan. Jadi bagi saya selektif tu kena ada. Saya pun dalam industri pun bukannya baru, jadi saya kena letakkan satu, bukan satu level tapi seiring dengan pengalaman selama saya berlakon ni. We'll be right back.